Terima kasih. Yang terhormat kepada penasehat DPW Pak Mursyid dan keluarga serta Ketua DPC Samarinda Pak Mirja dan keluarga dan seluruh panitia yang ada di acara Pekan PLM ketiga kita yang diadakan di Balikpapan. Untuk selanjutnya tema daripada Pekan PLM kita di Balikpapan ini adalah mungkin saya yang kurang adret ya. Jadi pada pagi hari ini senang sekali kita dapat berkumpul bersama keluarga untuk berrefreshing ria ya. Karena setiap hari biasanya Pak Telki itu bekerja sangat jelimet ya. Karena kalau kita terlena sedikit hasilnya tidak bagus. Apalagi ketika mungkin si buah hati muncul berubah kan, tambah gendut bapak tanggung jawab pak, merusak ibu tambah gendut pak. Nah itu katanya saya wah gak bisa langsung update nih HPku di sana kak, bisa nge-live nih aku Instagram. Akhirnya denger lagi setelah 9 Januari yang lalu. 9 Januari deh, sama Rida di Haris Hotel. Woy kayaknya gak bisa berhati. Pasti owner lah makan. Ini mas tu ibu kan mas? Mbak ini yang mana ini? Gak tahu. Gak tahu kah? Yang gak berjilbab nah. Ya. Alhamdulillah bisa donor. Padahal juga ada satu. Dapat mobil satu. Kelihatannya enggak dapat pulpen deh, dapat Innova satu gitu ya.
ada lagu indah yaitu Potong Bebek Angsa dengan merubah huruf vokalnya menjadi U. Seluruh huruf vokal dirubah menjadi U. Silakan yang satu dulu Ibu dapat apa? Mohon maaf, selamat datang kepada Bapak KSPN. Apakah Anda pernah merasa sukses dalam hidup Anda? Ceritakan pada kami. Benar, diingatkan sama Pak Mursi, benar-benar setuju banget. Suksesnya itu pada saat kami di teman-teman di RSPB di analis bersatu, istilahnya bareng-bareng lah ada memperjuangkan sesuatu walaupun tidak berhasil, tapi palingnya ada semangat sekali untuk bisa terus istilahnya berjuang di RSPB. Itu dari saya. Kegagalannya yang itu tadi itu ya Mas ya, karena tadi nggak berhasil tapi kita tetap semangat untuk tetap terus membuktikan bahwa kita benar-benar kompak lah di RSPB. Insya Allah itu aja. Itu dong, iya. Terima kasih. Untuk menghibur kegiatan. Jadi kekompakan kami ya. Kita yang bernyanyi Potong Bebek Angsa, huruf vokalnya diganti U. Siap-siap untuk manyun. Untuk bumbu ongsu, ongsu di pulung. Pulung minta dungsu, dungsu habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, simak dan dengarkan apa yang saya katakan. Aku adalah perubahan, namun manusia tak mampu berubah, maka lebih baik aku mematikan diriku saja. Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin perubahan padam. Lilin kedua berkata, aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tiupan angin memadamkannya.